ASL atau Arena of Valor Star League akan memasuki musim winter 2022 dalam waktu dekat ini. Dan berbeda dengan ASL sebelumnya, untuk musim ini kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih menarik lagi. Apa itu? Selamat datang di Esports Stake. Garena selaku publisher dari Arena of Valor untuk server Baratayuda telah mengumumkan bagaimana Liga ASL Winter 2022 ini akan berjalan nantinya. Biasanya dalam satu putaran hanya akan ada 6 tim saja yang bertanding dan semuanya berasal dari tim Indonesia. Tapi sekarang Garena telah melebarkan sayapnya. Pada musim Winter 2022 nanti, regional MSP atau Malaysia, Singapura, dan Filipina akan mendapatkan satu slot mereka masing-masing. Sehingga ASL sudah bukan lagi Liga AOV khusus Indonesia, melainkan Indonesia plus MSP. Total tim yang akan bertanding bertambah yang asalnya 6 menjadi 8. 5 tim diambil dari tim Indonesia yang terbagi lagi menjadi 4 tim dari musim sebelumnya dan 1 tim dari ASL B Series. 3 slot sisanya akan diberikan kepada 1 untuk Malaysia, 1 untuk Filipina, dan 1 untuk Singapura. Babak kualifikasi untuk ketiga regional tersebut juga baru saja diumumkan. Pertandingannya akan dimulai pada tanggal 16 Juli sampai 17 Juli. Hanya 2 hari untuk menentukan ketiga tim yang akan ikut turnamen ASL ini. Melihat tim yang ada dari ketiga negara ini memang masih cukup misterius kekuatannya. Tapi setelah melihat performa dari Adobe Team yang merupakan perwakilan asal Malaysia yang berhasil mengejutkan banyak orang pada turnamen AIC kemarin, menarik pastinya untuk melihat bagaimana kekuatan MSP yang sesungguhnya. Adapun hadiah atau prize pool turnamen ini yang mendapatkan tambahan lagi dari musim sebelumnya. Jika musim Spring ASL hanya memiliki prize pool sebesar Rp365 juta, untuk musim Winter ini akan ada Rp500 juta prize pool yang akan diperebutkan ke 8 tim ini. Tentu saja tidak ketinggalan untuk hadiah slot menuju turnamen internasional terbesar di Arena of Valor, yakni AWC atau HWC. Turnamen terbesar untuk game eSports mobile yang akan dilaksanakan pada akhir tahun mendatang. ASL Winter 2022 sendiri akan mulai bergulir pada bulan Agustus mendatang, jadi menarik sekali untuk melihat bagaimana liga ini akan berjalan nantinya. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching.